Heike dari Bulle Kulineran, sama. Ital dari Italia, Jol. Ya, kami hari ini mau makan ayam geprek, makanan asli Jogja. Tapi tidak cuma makan itu, tapi kita punya challenge yang kecil. Apa yang challenge-nya? Kalian akan lihat. Penasaran? Dalam, sebentar lagi. Di ayam geprek Bumma deh. Yeah. Ayo, kita. Ayo. Sekarang kita siap untuk challenge. Ini ayamnya dengan sedikit lebih banyak cabai daripada ayamnya. Tapi kita akan coba 35 cabai. Ini dia akhirnya ayam geprek kita yang agak istimewa hari ini. Istimewa. Tapi istimewa gimana ya, Ica? Mungkin karena ayamnya nggak kelihatan jadinya istimewa. Iya. Itu masalahnya hari ini. Ayamnya nggak kelihatan karena ini challenge 35 cabe. Sedikit. Ya, kita akan lihat siapa yang bisa makan nanti ya. Oke. Karena aku nggak tahu apakah orang Indonesia kuat makan 35 cabe. Atau orang Jerman ya. Aku nggak tahu. Oke. Okay. Kita akan lihat. Ya, kamu dulu. Kamu juga lah. Kita bareng-bareng ke. Oke. Ini lihat. Siap, Ico? Aku siap. Kamu siap, Ico? Saya siap. 1, 2, 3. Cabai kualitas bagus. Aku mulai sedikit pekering ya. Tapi tetap enak. Pedes banget. Biasanya cuma makan 3 cabai. Ini 35, Pak. Banyak. Cabai sebenarnya sangat sehat. Misalnya, lihat kepada Ica. Kalian bisa lihat, dia pasti tambah kurus sekarang. Karena dia harus makan cabai, badan dia perlu banyak energi, dan cabai juga tahan nafsu makan. Itu juga bagus. Aku misalnya pikir dia sekarang tidak mau makan lagi banyak dari ayam geprek ini. Pedes sih. Aku suka. Tapi ternyata mungkin aku harus makan ini sendiri sekarang ya. Sayang sekali. Mungkin kita cari mangsa yang lain untuk coba ini dulu. Sekarang kita sudah menemukan satu mangsa yang berani ikut challenge kita. Angel mau coba ya? Coba. Pedes banget. Tapi enak nggak kerasa? Apa cuma pedes toh? Pedes. Cuman pedes doang, terasa ayamnya gak terasa. Nah, terasa sedikit. Setelah makan 35 cabai, perut saya sakit. Gak enak rasanya. Dan saya mau makan 35 cabai lagi sama orang ini. Ya, sebenarnya cukup enak tadi, gak terlalu pedas. Ya, cukup seperti ini. Ya, oke, sedikit pedas, oke, aku duduk. Jadi mungkin besok aku lagi makan yang biasa, karena biasanya aku cuma makan 15 cabai. Itu lebih enak karena ayam lebih terasa. Tapi challenge menarik 35 cabai sama Ica. Iya. Apa ada yang berani lebih dari 35? Berani berapa cabai ya? Jangan lupa follow Bulle Kulineran di Instagram dan Italijol di Instagram. Jangan sedih, aku pasti akan kembali.